Pada pagi hari ini, pagi yang sejuk, yang cerah, ya, kita semua bisa diberi kesempatan untuk melangkahkan kaki menuju kebaikan, menuju masjid yang mulia ini untuk bersama-sama mengikuti pengajian Ahad pagi. Mungkin-mungkin setiap langkah menuju kebaikan, semua keamalan yang ditunjukkan untuk terselenggaranya suksesnya acara pagi hari ini dinamai kalian Allah minangka amal sholih. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam kami haturkan, semoga Allah senantiasa melimpahkan kepada panutan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh keluarga dan sahabatnya, juga kita semua yang senantiasa menghidupkan sunnahnya. Amin ya rabbal alamin. Nyuwun pangapunten radi telat nggih, sawan wonten mriki. Ibu-ibu yang kami muliakan, sahabat bapak, hari ini hari Ahad, pada hari Ahad tanggal 11 Juni, Dzulqa'dahnya tanggal 22. Insyaallah sebentar lagi kita akan menunaikan merayakan namanya Ja'id, Aid hari raya, kita akan merayakan Idul Adha. Alhamdulillah para jamaah haji, ya, karena kalau bicara Idul Adha menikah rangkaiannya rangkaian haji, kemudian juga yang tidak berkesempatan tahun ini tidak haji, nikah kita merayakannya dengan apa, merayakan hari raya Idul Adha. Alhamdulillah, jadi yang tidak haji sudah sama nikah sampun wadah, sudah sampai Makkah, yang gelombang kedua sudah berangkat langsung tindak Mekah, yang di Madinah juga sudah sampai Mekah. Terus semua rombongan sampun bijar ketika nyebut, hanya ada beberapa tambahan karena menopok yang boten saged tindak. Nah, ini katanya ditunggu sampai tanggal 11 hari tanggal J, saat 11 hari ini J, tanggal 12 J. Jadi ibu-ibu, mudah-mudahan yang menunaikan ibadah haji Allah memberikan kemudahan, kesehatan, kenikmatan yang akan dapat menunaikan seluruh rangkaian manasik haji, khususnya rukunnya harus ditunaikan, wajib dan sunahnya, serta dapat menghindarkan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan menjadi haji yang mabrur. Kita sendiri monggo menyiapkan diri, sudah banyak dibahas, maka pagi hari ini waktu yang singkat saya hanya mau menghaturkan, karena kalau di manasik haji, di Idul Adha, sholat id dan menyembelih kurban, ini sebenarnya kita nampak tilas, kita mengingat kembali perjuangan, keteladanan keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam, khususnya bersama keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Pagi hari ini, karena Nabi Ibrahim itu kagungan garwa Bu Ibu Saroh, tapi nama sebenarnya sinten, kita tidak mau tahu pasti, karena dalam Al-Quran tidak menyebut namanya. Dalam sejarah-sejarah para nabi, Saroh gitu ya, dan juga sejarah kisah buku sejarah istri-istri nabi, istri-istri nabi utusan Allah itu juga disebut, dipanggil dengan Saroh, perempuan yang cantik gitu, suci, taat, beribadah. Nah, ini Saroh. Saroh itu orang yang pergi berjalan. Nah, perempuannya namanya Saroh. Karena apa? Di Sayyidah Saroh radhiyallahu anha itu diajak mengikuti Nabi Ibrahim alaihissalam berhijrah ke Mesir. Setelah Nabi Ibrahim alaihissalam itu
di saat itu mau dibunuh ya, dibakar, disiksa dengan cara dibakar. Tapi Allah tidak berkenan kalau putusannya, ajaran agamanya diperlakukan sedemikian rupa. Sehingga dalam kondisi yang paling sulit, Allah itu yang turun tangan, gitu. Sehingga setelah ketika Nabi Ibrahim alaihissalam disiksa dengan memudungan dibakar, ya, gambaran kita ya dibakar dengan kayu bakar, dibakar. Terus Allah yang mencipta api, dawi kalian api, ya nar, wahai api, kuni baratan, jadilah kamu dingin, padahal api mesti panas, ibu goreng tempe kena kenapa minyaknya saja bukan apinya deh, itu panas misalnya, air yang juga panas, tapi oleh Allah yang mencipta panas itu, beliaulah yang akan dapat mengubah. Api panas itu sunnatullah, hukum Allah sesuai dengan hukum alam. Tapi yang mencipta, yang meresahkan, kemudian jadilah dingin. Wassalaman ala Ibrahim, selamatkanlah Nabi Ibrahim alaihissalam. Alhamdulillah selamat ibu. Kemudian beliau sudah enggak di tanah kelahirannya itu sudah tidak memungkinkan untuk hidup di situ. Keselamatannya itu tidak terjamin, maka beliau hijrah. Pas istrinya ikut, maka Sarah pergi, Sarah asmanipun. Yang keluarkan Sarah saya nanti lain kali nanten deh. Hari ini kami akan saya akan menghaturkan keluarga Nabi Ibrahim bersama dengan istrinya yang namanya Hajar. Juga namanya siapa enggak paham ya, yang pasti karena Al-Qur'an enggak menyebut. Hajar yang dari Mesir itu, ini hadiah dari Raja Mesir kepada Ibu Sarah itu. Kemudian mengikuti hijrah dari Mesir ke Palestina, makalah Ibu Hajar. Nah, dalam surat Al-Mumtahanah ya, surat ke-60 ayat, mulai dari ayat 4 sampai ayat 6, ini menjelaskan tentang keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam atau keluarga Nabi Ibrahim. Saya akan bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Jadi ingat, sinten Bu putri yang dipabel tunanetra. Kita bacaan Al-Qur'annya bagus sekali deh, suaranya bagus sekali deh. Saya yang terkesan itu, ya Allah, tajwidnya ya Pak Sakir bagus sekali. Non apa idgham bi gunnah musyaddahnya jelas. Inna anzalna, kita sering-sering itu kurang sempurna gunnahnya. Itu kan saya, ya Allah, idgham bi gunnah musyaddahnya. Terus ikhfa-nya itu juga gunnahnya jelas sekali. Kita sering-sering ikhfa itu cuman samar nunnya, ya ikhfa, tapi gunahnya kadang-kadang kurang sempurna. Si Mbak Putri ini luar biasa ya. Qad lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim wal ladzina ma'ah. Dan sungguh ya, ada untuk kamu sekali ya, ya apa, teladan ya baik. Siapa? Kalau di surat Al-Ahzab ayat 21 kan keteladanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ini jelas fi Ibrahim wal ladzina ma'ahu. Kan? Keteladanan Nabi Ibrahim alaihi salam dan orang-orang yang bersamanya. Kan? Ya, saat dia bersamanya siapa? Ya, keluar
keluarganya dan umatnya. Tapi hari ini dalam plasma umaton tiga, ya. Jadi kalau dalam keluarga kan ada bapak, ibu, kalau belum punya putra, suami dan istri, bapak, ibu, putra. Ya. Ini adalah bapaknya Nabi Ibrahim alaihissalam, istrinya atau ibunya Sayyidah Hajar, putranya Nabi Ismail alaihissalam. Ayat 4 cukup panjang, tapi saya tidak akan jelaskan tafsirnya, ya. Mengambil saja yang ayat 4, ayat 6, ya, karena ayat 4 dan ayat 5 itu menjelaskan cerita bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam berdakwah, gitu, ya. Terus ayat 6 diulangi lagi, Bu. Laqad kana lakum fihim. Sungguh ada bagimu sekalian, untukmu sekalian, fihim, dalam kehidupan mereka, ya. Apa uswatun hasanatul liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Teladan yang baik bagi orang-orang yang mengharapkan, ya, bisa bertemu dengan Allah, mengharapkan bisa ketemu dengan Allah besok di hari akhir. Artinya orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, yaitu orang antara lain adalah dengan cara apa? Meneladani kehidupan Nabi Ibrahim dan Nabi Ibrahim alaihissalam bersama keluarga. Dari surat Al-Mumtahanah saya akan pindah ke surat Ibrahim. Nah, Nabi Ibrahim alaihissalam sudah diabadikan, sebagian kehidupannya, kerasulannya, keluarganya dalam surat Ibrahim. Ya. Saya akan ambil mulai ayat 37. Sebenarnya yang si Mumtahanah itu ada doanya, ya, ada doa. Mungkin kita juga bisa mengamalkan, ya, meneladani doa Nabi Ibrahim ketika beliau berdakwah, ya, kan antara orang-orang kafir itu tidak mau menerima dakwahnya. Kemudian beliau berdoa. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masyir. Kemudian Rabbana la taj'alna fitnatan lilladzina kafaru wa ighfir lana Rabbana innaka antal azizul hakim. Ya Allah, kepada-Mulah kami bertawakal dan kepada-Mulah kami akan kembali, dan hanya kepada-Mu kami akan kembali. Ya Allah, jangan Kau jadikan fitnah, ujian, ya, ujian pada kami berkaitan dengan apa, orang-orang kafir. Karena orang-orang kafir itu kan artinya orang yang tertutup hatinya, yang hatinya tertutup tidak mau menerima iman. Ampunilah kami, sesungguhnya Engkau Zat yang Maha Kuasa dan Zat yang Maha Bijaksana. Sampai juga yang surat Ibrahim, ayat 37. Nabi Ibrahim alaihissalam menika berdoa. Ayat 36 ayat 37. Ayat 35, Nabi Ibrahim itu ketika di Mekah, beliau berdoa. Doanya apa? Mudah-mudahan kota Mekah ini menjadi baladan. Balad itu negara. Yang apa? Yang aman. Wa iqtala Ibrahimu Rabbi ja'al hadal balada aminau wajnubni wataniya anna'abudal. Jadi di sini doa Nabi Ibrahim mohon kota Mekah ini, ya, menjadi kota yang aman, kota yang aman, yang tentram, yang damai,
Ya, Mekah Madinah kan dikenal memang aman ya. Seluruh ketika rumien apa negara-negara yang mayoritas atau negara dihuni oleh orang-orang Muslim itu dijajah oleh negara-negara Eropa, Indonesia dijajah oleh Belanda, ya. Mesir dijajah oleh Perancis, tentunya Libanon dijajah Perancis. Tapi Mekah, Madinah itu tidak tersentuh, tidak tersentuh. Hanya memang pernah berada di bawah kekuasaan Turki, gitu, bersama Islam. Nah, jadi harapannya adalah yang aman lah. Keamanan, kehidupan aman damai itu dilandasi apa? Dilandasi tauhid. Ya, jangan sampai menyembah berhala. Nah, berhala saat menikah menolong Bapak. Mungkin sudah tidak menyembah Pak patung, ngeten nggih. Orang yang memahat patung menikah kan jarang kalau di Jogja, kecuali mohon maaf kalau di daerah Bali itu masih di. Kalau kita di sini patung kan nggih ada di mana kok? Di depan gedung negara gitu, di depan kantor pos ada patung, sinten? Patung Jenderal Sudirman. Kan niatnya tidak untuk disembah. Niatnya untuk apa? Edukasi, untuk pendidikan. Anak-anak yang wisata di sana mengenal, oh ini loh pejuang, ya, pejuang pejuang yang sangat terkenal dan memiliki giroh spirit perjuangan jihad yang berjuang karena fisabilillah. Nah, tapi ini patung-patung yang disembah sehingga menjadi musyrik. Nah, sekarang mungkin bukan dalam bentuk patung, kenapa? Ya, ada yang nyembah uang, ya, kekuasaan dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang ayat 37 menika beliau berdoa. Rabbi inni askantu gitu. Min dzurriyyati biwadin ghairi dzar'in 'inda baitikal muharram. Rabbi inni askantu min dzurriyyati, ya Tuhan kami, saya tinggalkan, saya tempatkan keturunan sinten? Nabi Ismail alaihi salam. Gak mungkin, meskipun di sini tidak disebut bersama ibunya, tapi kalau masih bayi pasti itu bersama ibunya. Lah, ini sejarahnya kan panjang ya. Hajar itu apa hadiah dari raja. Orang mengatakan Hajar itu budak, katanya. Budak itu maksudnya sebenarnya kan tawanan. Tapi belum tentu dia dari orang-orang yang apa dari kelompok atau golongan orang-orang biasa. Menurut cerita ya dia sebenarnya juga keturunan bangsawan yang kemudian dia tertawan, katanya. Kemudian karena asaroh sangat sepuh ya sudah sementara Nabi Ibrahim. Kalau sudah sepuh tapi doanya apa? Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin. Seorang istri yang kan rasanya, aduh apa? Sedih suaminya yang sudah sepuh, saya sendiri, Sarah sendiri juga sudah menopause. Tapi suaminya masih berdoa, masih ingin punya putra. Maka secara sunatullah sebenarnya tidak mungkin, meskipun nanti Allah akan menyiapkan sarong untuk bisa melahirkan. Ya. Tapi saat itu kemudian apa Hajar itu diserahkan istilahnya ya, dipilihkan diserahkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, akhirnya dinikahi, punya putra. Otomatis bu kalau sudah punya putra apalagi kalau lama nggak kandungan ya, di barangkali sudah 86 tahun lebih, sudah 80-an tahun kandungan putra, orang-orang menyangat ya mesti senang sekali.
punya dua istri, yang satu kagungan putra. Pasti cintanya itu dengan anaknya lama-lama fitrah gitu kan ya. Kejiwaan seorang perempuan merasa ada kecemburuan. Akhirnya Sarah menginginkan agar Hajar itu disuruh pergi, dipisahkan. Ya. Jadi pisahnya di sini tidak ditolak kebetulan bab tolak saya sangat ibu ya, karena sekarang itu ya Allah keluarga ini tantangannya luar biasa. Ya. Maka akan dibahas lebih lanjut oleh Bapak Tamir kalau mau. Nah, ibu ya, akhirnya apa? Tidak ditolak, tapi kalau diajak bareng bayangkan pergi nih sama Nikola sama titik pesawat ya sama Dumi mungkin tindak paling ya pakai ontang Nikola dari Palestina ke Makkah ke tanah Makkah akhirnya dipisahkan itu di sini Pramila doanya Rabbi ini askantu saya tempatkan keturunanku berarti Ismail kalian garwamiku ya sudah bertiga di situ tapi kemudian Nabi Ibrahim pergi ditinggal dia nangis sendiri tidak ada teman tidak ada apa-apa sehingga di sini doanya apa biwadi nukhaydi zara'in biwadi atau di lembah yang itu tidak ada tanaman saja tidak ada panasnya bukan main anginnya bukan main kencengnya ya ainda baitikal muharram ya di sisi tempatmu ya rumahmu yang suci rabbana liyuqimus shalah tadi kok keteladanan yang perlu kita teladani sama iman tadi doanya Nabi Ibrahim apa pertama yang beliau doakan agar supaya keturunanku keluargaku ini yuqimuna shalah mendirikan sholat. Maka pendidikan pertama dan utama ya dilatih, dicontoni, diajak keluarga kita untuk mendirikan sholat. Biasanya pun kalau masih kecil gampang gambil deh diajak ke masjid meskipun melayu-melayu ngatain ya. Tapi nanti kadang-kadang kalau sudah remaja ya sudah kepentingannya kecenderungannya itu sudah berbeda sehingga di sini yang dimintakan liyuqimuna sholah kemudian yang kedua apa saj'al afidatam minan nasi tahwi ilaihi ada tiga ya itu yang dimintakan Qurannya adalah yang kedua mohon ada orang-orang ya orang-orang yang ingin ya untuk tinggal di tempat tersebut karena sendirian mestine boleh koncong katanya. Tapi ini pun juga enggak mungkin terus langsung Allah mencipta manusia di situ. Ternyata memang semuanya hukum alam terjadi. Oke ketika sudah ada air zam-zam, ada air di situ, maka biasanya burung-burung binatang-binatang itu datang ke situ untuk minum. Nah, binatang kan enggak kelihatan di darat ya, tapi burung kelihatan. Oh, mabur-mabur nih nanti. Ternyata turunnya ke satu daerah. Oh, berarti di situ pasti ada sumber air. Akhirnya ada kafilah yang datang di situ. Ya, tapi Hajar itu sebagai pimpinan, sebagai pemilik dari sumur zam-zam. Sehingga disitulah nanti kemudian berkembang dan sampai sekarang alhamdulillah seluruh dunia meskipun sama Nikol sampun sudah tidak bisa melihat ya sumur zam-zamnya sampun sudah ditutup hanya bisa menikmati. Saya rumien 2003 menemunya dan itu masih sakit ya ningali dan diajak ke situ ke bawah sekarang itu sampun benar. Yang ketiga yang diminta doanya apa yaitu tahwi ilahi warzuqhum minat tamarot dan memohon rizki yang pertama keturunannya keluarganya senantiasa mendirikan sholat dan nanti kajian sholat itu amat sangat
luas ya, bertenagung sholat secara ritual ibadah saja, tapi spirit makna dari sholat, hikmah sholat itu apa? Dari sholat itulah nanti akan muncul berbagai akhlak-akhlak ya. Baik, karena sholat akhlak kepada Allah, tapi nanti juga akan membawa hikmah bagi kehidupan pribadi maupun kehidupan masyarakat. Nah, minta warzuqhum minat tamarot, biasanya at-tamar itu diartikan dengan buah. Buah dalam arti atas mangga, rambutan, kalau kita kenalnya di sini kata ya, babaya. Babaya itu apa? Pepaya. Pepaya jadi babaya, salakun. Enggak ada dalam Al-Qur'an an-nahl ya, ada kurma. Tapi sebenarnya at-tamar itu juga apa ya? Sumber kehidupan, kebutuhan-kebutuhan manusia termasuk sembako dan lain sebagainya. Artinya dalam hidup itu yang di ya, dalam hidup itu diperlukan apa? Satu, keimanan, spiritualitas, ya, yaitu kebutuhan manusia terhadap Allah, iman, yakin, gitu. Satu, iman. Iman itu kan dari amana, yu'minu iman. Tapi asalnya dari amina, ya manu, bisa amna, bisa amanatan, ya. Aman, aman, amanatan, amanah, terpercaya. Sehingga orang yang beriman adalah orang yang dapat dipercaya. Gitu, di minggu itu yang jadi bendahara, gitu Bu. Setiap bulan ditutup kasnya, terus ditulis pemasukan berapa, saldo pemasukan berapa, keluarnya berapa, untuk apa, bukti bagi mawon wonten, gitu Bu. Ditonton, gitu. Setelah itu saldonya berapa? Kadang-kadang oh saldonya tinggal 1.115.000. 1 juta itu duitnya apa disini? Oh 1.10.000. Jadi lembar 1.10.000 terima, lainnya 50-an lembar, berapa lembar, yang 1.000-an 5 lembar misalnya atau 3. Itu kadang-kadang ditulis saking apa? Amanah, kepercayaan. Besok ketika rapat lagi, Bu, oh 10 lembar itu kok berubah dari rapat keluar. Oke, jadi kalau ini saya tukar, gitu. Ini apa? Bukti menegakkan amanah. Itulah orang yang beriman. Oke? Ibu langsung saja karena waktunya tinggal sekitar 20-an menit, ya. Ibu yang kami muliakan, rahimakumullah. Jadi ini doa Nabi Ibrahim, ya. Ketika menempatkan keturunannya, keluarganya di satu tempat, ya, satu tempat yang itu masya Allah belum ada gaji kehidupan. Sehingga ini kan juga gambaran kita kadang-kadang melepas, ya, melepas putra putri setelah nikah, ya kan? Nah, maka di situ ada sakinah. Ini kan askantu. Saya tempatkan mudah-mudahan tinggal di situ dalam keadaan tenang dan damai, ya, tenang dan damai. Jadi menarik ini dalam bahasa Arab. Ada sikin, sikin non itu apa? Pisau. Kok iso ya? Padahal apa? Akar katanya sama. Oh sikin pisau nggak boleh. Kenapa motong kambing? Kenapa motong apa? Nanti ya, kalau sudah terpotong bulunya, nu kan kemudian dia bisa menjadi tenang. Nanti ya. Jadi sakinah kita menyiapkan karena tugas orang tua menopo hakul waladi an walidihi, hak anak dari orang tua berarti kewajiban orang tua. Pertama ayun sinasmahu, memberi nama yang baik. Pasti panjenengan kamu ngan putra wayah kemawon sok titip asma nggih Bu, aku titip. Kadang-kadang juga titip, nah, titip nama gitu ya, nah, titip nama yang baik, artinya nama yang memiliki makna dan harapan dan doa dari orang tua. Poniman, biasanya di ayu jawa kan kampil ya Bu. Poniman lahir pon,
harapannya jadi orang yang ternyata jadi jenderal, ya jenderal beriman kita demo. Ayo setengah tahun dan lain sebagainya. Yang terakhir ada lima ya sebenarnya. Tapi yang terakhir, kenapa yuzawijah menikahkan kalau dia memang sudah bergabung, ya, tapi tidak boleh dipaksa. Ya. Ini adalah kerelaan dari sing arep ngelakoni, tapi juga ridho dari orang tua. Ridho dari orang tua atau pilihan orang tua sakepan asal larenipun menika memang berkenan. Seneng pilihnya juga api misalnya itu ya. Apa berarti kita sudah menyiapkan menghantarkan anak-anak itu keluarga. Maka dalam berkeluarga jelas pilihannya mesti pasangannya yang beriman, yang seiman. Maka itulah landasannya, gitu. Oh, jadi itu ada landasan spiritual, ada sosial, berarti apa? Keluarga yang baru, suami dan istri, ya. Setelah nikah pasti tahu semua, ya, yang selama ini tidak diketahui, akhirnya diketahui. Kemudian dari pihak suami, pihak istri, keluarganya, mertua, saudara dan sebagainya, ini kan sebenarnya komunitas sosial. Belum lagi nanti dia tinggal entah nyewa atau sudah punya rumah, berarti dia ada masyarakat ya. Tapi yang penting juga apa? Yaitu ada kemampuan, kemandirian dalam hal ekonomi. Karena kalau nikah, Allah Subhanahu wa Ta'ala saja sampun memberikan isyarat. Jadi kalau nikah itu bukan balik, gitu. Kalau balik itu kan mohon maaf, perempuan sudah haid, laki-laki sudah ihtilam. Itu sudah balik. Tapi nikah itu tidak balik. Sama nikah kelas pinter kelas 6 SD nanti niku wis balik, gitu. Wis ngabur-aburi jalanan, jam itu nikah sampun haid. Jadi tidak balik. Tapi Allah memberikan isyarat rusda. Nah, waqtalu liyata mahatta idza balagha nikah. Nah, ini ayat tentang paris sebenarnya. Ujilah anak-anak yatim itu sampai dia usia nikah. Apa usia nikah? Ya, ya menikah usianya rusda. Nah, siapa tafsir Al-Manat? Syekh Abdul menikah menjelaskan rusda itu tadi ada kematangan uwatul mal, kematangan dalam kemampuan dalam bidang ekonomi. Jadi memiliki pekerjaan, sumber pendapatan, sumber rezeki. Wa uwatul akal, kekuatan psikologi akalnya. Mesti badannya, fisiknya pasti mesti sudah dewasa. Dan rahimnya perempuan itu sudah sehat untuk bisa di ibu-ibu yang kami muliakan rahimahumullah. Selanjutnya di sini Nabi Ibrahim alaihissalam kemudian setelah diparingi putra beliau berdoa alhamdulillahilladzi wahabali 'alal kibari Ismail wa Ishaq. Segala puji bagi Allah yang telah memberiku ketika di usia senja dua putra yaitu Nabi Ismail dan Nabi Ishaq. Inna rabbi lasami'ud du'a. Ya sesungguhnya Tuhanku mendengar doa, mendengar permohonan. Saya enggak tahu jadi cak meniko Nairumia nikah itu kan terus cepat kagungan putra nih. Saya temukan beberapa pasangan itu lama enggak kagungan putra sehingga sampai kadang-kadang gelisah sampai ada 3 tahun baru kagungan putra ya sampai 13 tahun baru kagungan putra sehingga ini satu kenikmatan ya. Kemudian nah ini kok yang kita kita meniru ya mengikuti meneladani doa Nabi Ibrahim. Kenapa doanya Rabbi ja'alni muqimash sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Nyuwun kalian Allah agar supaya kita tetap mendirikan sholat. Kesel ya tetap sholat, gerah ya tetap sholat. Dalam keadaan lenggah sarean tetap sholat. Kekurangan ya sholat, kekayaan
kekayaannya berlimpah juga tetap sholat. Ya. Rabbana laka qabalna raja Rabbana ghafirli wali walidayya walil mu'minina yawma yaqumul hisab. Nah, ada dua ayat tentang doa. Satu, doanya agar keluarga ini dan keturunan kepecaalni saya wa min dzurriyyati keturunan dan keluargaku apa tetap mendirikan sholat. Yang kedua, mohon ampun untukku tapi juga memintakan ampun kepada orang-orang mukmin. Rabbi rabbana fi li wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Diampuni besok di hari pembalasan itu sudah suci, sudah bersih. Nah, berarti doa kita itu bukan hanya untuk kita, bukan hanya untuk saya, untuk keluarga saya, anak cucu saya, tapi juga seluruhnya. Napa malih bapak takmir, gitu. Ketua takmir biasanya doanya ya doakan semua warga, ya jamaah, ya. Presiden itu doanya ya go rakyat, gitu. Nah, ranting kalau mau lebih pinakin. Kula sandange seragamnya sama seragam ranting gitu. Baju saya sama seragam ranting. Jadi ranting sandungnya terlaris gitu. Nah, ini saya seragam Majelis Tabligh PPA Usia. Nah, habis ini mau ada peraraker nanti kantor sehingga saya pribadi terusan pramila kula kanggo seragam. Maksud saya ibu ketua pimpinan ranting pasti doanya juga mendoakan semua warga dan mendoakan agar amanahnya itu bisa diwujudkan. Nah, ini ada hadis yang menarik ibu, hadis tentang doa kita kepada orang lain. Ini hadis riwayat Muslim. Diperhatikan da'watul mar'il muslim li akhihi. Doa seorang muslim untuk saudaranya mustajabah. Nah, mustajabah itu apa? Dikabulkan. Ya toh? Mustajabah itu adalah dikabulkan. Ya. Bahkan di menikah diperhatikan inda ra'sahu malak mewakilu kullama ta'an li akhihi. Ya. Ketika dia berdoa di atas menopo kepalanya itu ada malaikat, gitulah ya. Malaikat yang nanti malaikat itu ikut mengamini, gitu kan ya. Wadana qalal malaku mewakilu bihi amin. Ya Allah, ya. Pramila kita sering tuh di pun apa malih nih badi tidak haji kalau ingin jadi harus tidak haji tuh tuh. Nah, dan doanya insya Allah mustajabah bahkan diamini oleh malaikat. Terakhir yaitu surat As-Saffat. Surat As-Saffat itu surat yang ke-37 mulai ayat 100. Menikah di bulan tiga azan, doanya Nabi Ibrahim kapan dengan sampun waos kalau mau, paling pendek. Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin. Karena dalam kisah-kisah dalam Al-Quran ada beberapa nabi yang sampun usia senja, benten kahanan putra. Masuk Nabi Zakaria, ya. Nabi Zakaria sampun dan juga enggak punya terangkat di lahir kalian. Mereka kemudian dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jawabannya apa? Fa basyarnahu bi ghulamin halim. Minta putra yang saleh, gitu. Yang saleh, putra yang senantiasa berbuat kebaikannya saja tanpa cacat. Karena ada kebaikan yang kadang-kadang dikotori dengan hal-hal yang tidak baik. Gitu? Ada seorang ibu atau bapak. Bapak maringi sedekah gitu kan.
sing dibalingi niku meneng mawon, merebut orang matur nuwun ora apa ngene. Kula kadang-kadang niku kula mboten sedekah. Kadang-kadang sekin pasar tukang becak. Terus apa pinten Pak? Monggo sak karsone ngeten to. Kula kaya iki meneng mawon, oh berarti iki kurang. Terus besok kula kaya iki tak tambahi. Nuwun nggih Bu. Kata itu nuwun nggih Bu gitu kan ya. Oh berarti iki berarti sing iki kaya kurang. Kula kaya apa pun cekap. Nggih. Agar melebihi dari standarnya pasti matur nuwun nggih Bu katanya. Oh nek bagi si pengajian di Lili itu nggih Bu sing siji tak kayak tukang beca oh seneng karo kawan nuwun nggih Bu dengan melu ngaji aja melu ngaji itu kan Rabbi fabasyyarnahu bi ghulamin halim saya kami berikan kabar gembira gitu kan ya fabasyyarnahu berbeda siap putrawanya anak-anak itu kegembiraan anugerah fabasyyarnahu bi ghulamin halim anak laki-laki halim yang santun dan ya hilm itu lembut santun nanti lo sak menikah bocah menikah kadang-kadang ana biaya sepuh bae ora entuk sewu ngoten nggih tekan jajan-jajan ngoten niku kurang halim ngoten tapi kalau halim ya entuk sewu itu saya kula gak cak cilik kok sewu tak musala teng langgar ben kula sewu bu iki halimah anggar itu niku halimah berkakung halim dan para petitip apa jeneng karo wayahe paringe halimah misalnya ya halim fabasyyarnahu bi ghulamin halim kabar gembira semua orang itu pasti remen gitu kan putra payah itu lan jadi doa nah kula sing dipun sudah satu setengah tahun bisa mertuane pengin banget apa pengin banget diputu gitu di sana itu laki-laki satu-satunya dan bareng sama Nindar SD Umis Intiar bawain rumah terus dan sudah Intiar ke menopo ke dokter spesialis kandungan sampun sudah katanya sudah baik jadi tinggal nunggu Allah yang kamu berikan nah kenapa? Falama sampun ketika kecil keluar kan ceritanya pun kemudian dipisahkan di dipisah ditinggal gitu. Ditinggal sampai asinya habis akhirnya ada sa'i. Tapi dari sa'i ini ada pelajaran ya Bu. Pelajarannya apa? Ibu Hajar itu kan boleh banyu gitu Bu. Dari sofa ke marwah. Sampai ini kok sama meski coba dulu panas wadah pasir sofa orang-orang nengkono melayu-melayu nih atas mimpi itu Bu. Tapi Allah memberikan airnya di mana? Tidak di sofa, tidak di marwah, tidak antara sofa dan marwah. Bahkan kakinya Nabi Ismail alaihis salam jejak-jejak itu artinya apa? Kadang-kadang kita itu punya rancangan, punya apa, kehendak, cita-cita, sudah ikhtiar, tapi ternyata Allah maringi rezeki dari tempat yang jadi apa yang paling penting tugas manusia menapa? Berusaha. Hasil itu adalah dari Allah. Tapi di kadang-kadang Ibu untuk menerima sesuatu yang beda dengan kita itu kudu noto hati. Tapi enggak apa-apa, mentang-mentang lama-lama kita merenung akhirnya bisa alhamdulillah. Itu insyaallah hatinya ya. Nah setelah besar falamma balagha ma'ahu sa'ya setelah besar kemudian qala oh, ceritanya Nabi Ibrahim wis miliki sampun kepanggil remen sangat bocahe ya wis gedhe wis iso apa sudah bisa berusaha ya mati ibunya sudah bermasyarakat sampun ageng falamma balagha ma'ahu sa'ya qala Nabi Ibrahim kemudian kembali putra nih, ya bunaya, wahai anakku, ini arafil manam. Saya melihat dalam tidur, berarti apa? Mimpi, gitu. Wonten mriki ugi dipun ngendikaken Nabi itu ngendika
ini akhrajahu Ibnu Hatim, Nabi hadis silat Ibnu Hatim mendikaatkan ru'yal anbiya'i fil manami wahyun. Mimpi Nabi gitu ya, penglihatan ru'yah melihatkan Nabi di waktu tidur. Mimpi Nabi biasanya mimpinya cedok apa EDW mimpi kami turun di Hongkong ada kita sok lali nanti kita, tapi yang mimpinya cedok emang jadi kadang-kadang mimpinya juga cedok nanti ya. Mimpi Nabi itu adalah wahyu, itu adalah wahyu. Oh, arafil manam albahuka. Saya mimpi untuk menyembelihmu. Fakir mada taruh. Nah, ini jadi keteladanan berikutnya. Berapa ya? Dalam keluarga itu harus ada asyuro. Yaitu apa? Musyawarah. Maka biasanya bimbingan perkawinan itu adanya niat bu. Ini prinsip perkawinan ya. Berpasangan itu zawaj. Nah, zawaj itu berpasangan ya. Jadi pasangan, zawaj itu pasangan. Berpasangan itu zawaj. Janji kokoh mitsaqan ghalidzah. Nah, mitsaqan ghalidzah ikatan akad yang sangat kuat. Mu'asyarah bil ma'ruf mawaddah warahmah. Musyawarah itu asyura. Nah, jadi dalam keluarga itu prinsipnya berpasangan, suami pasangannya istri, enggak ada suami pasangannya suami. Artinya laki-laki dengan laki-laki enggak ada, istri dengan perempuan dan perempuan enggak ada. Ya, meskipun wonten lho, kulo mesaken, ya toh, di Indonesia enggak bisa lari ke Australia. Di sana jadi pasangan perempuan dengan perempuan. Meskipun salah satunya itu tomboy ibu di dalam, sing dilap lap lembut, sing perempuan tapi tomboy ibu. Sejak apa sejak pria itu nangguni celana jeans zaman saat itu aja sudah celananan terus bocah ibu yo potong ngadan ibu ya. Nah ini tidak boleh, tapi zawat suami dan istri gitu. Bisa kembali itu perjanjian yang pun gak boleh siapapun yang akan merusak perjanjian harus dijaga. Tajmu'asyarah bil ma'ruf. Ada apa hubungan pergaulan suami istri dan seluruh dengan ma'ruf, kebaikan yang nyata, bukan janji kosong. Terus mu'asyarah bil ma'ruf mawaddah warahmah, saling cinta lahiriah maupun batiniah. Terakhir musyawarah itu asyura. Nah ini keteladanan Nabi Ibrahim itu adalah musyawarah, minta pendapat putranya. Itu kadang-kadang ada teman mau beli mobil saja, marahnya apa? Katanya ini, sing apa ya? Dan itu musyawarah semuanya. Siapa nanti sing anu sing resi'i yang ngedusi mobil misalnya ya? Ini semuanya di musyawarahkan. Oh ini mau bangun ini semuanya di musyawarahkan. Ngantos ibu-ibu masa ilmu ya, mau masa apa itu kan di musyawarahkan. Ini asyura. Jadi fadur ma'adataroh. Nah eloknya apa jawaban dari putranya Nabi Ismail alaihi salam? Qala ya abati fa'al, ya abati fa'al ma tu'mar. Wahai ayahanda, kerjakanlah apa yang diperintahkan oleh Allah dalam mimpi itu. Nah, kenapa? Satajiduni insya'allahu minas sabiri. Insya'allah kamu akan, insya'allah ayah akan mendapatkan saya ini termasuk orang-orang yang sabar. Sehingga di sini dalam ayat ini ada apa? Permohonannya putranya yang sholih dijawab oleh Allah ini apa Ismail Halim, yang ketiga anaknya sendiri bertekad untuk bisa memiliki karakter sabar. Sabarnya macam-macam bu, betul namun terima. Jadi kalau Imam Ghazali menyampaikan ada empat kalau nggak salah sabar ya, sabar ya, ya menerima gitu kan, menerima apa ya, kemudian ada qanaah. Qanaah itu sabar dalam mendapatkan rizki dari Allah. Napa mawon kita ditompo.
ada juga heal tadi ya, yang itu sabar, tidak mudah marah. Tapi ada kata Imam Ghazali, sabar itu asyaja'ah, yaitu keberanian ya. Karena misalnya ada, harus ada perjuangan, keberanian menegakkan kebenaran meskipun harus menanggung risiko, itulah sabar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Innallaha ghafurur rahim. Dalil la Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana ighfir li wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi ighfir li wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi hab li minash sholihin. Rabbi hab lana minash sholihin. Rabbi hab lana minash sholihin. Rabbi hab lana min ladunka dzurriyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Ya Tuhan kami, berilah kami sesuai ya Allah putra anak cucu yang sholih dan sholihah. Berilah kami ya Allah dari sisimu anak-anak dan cucu yang keturunan yang baik. Sesungguhnya Allah Zat yang Maha menerima doa. Rabbi ja'alni muqimash sholati wa min dzurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi ja'alna muqimash sholati wa min dzurriyyatina. Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah kami semua ini dan semua keturunan kami senantiasa menegakkan sholat. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah segala dosa kami dan dosa ke semua kaum mukminin di hari kiamat nanti. Rabbi awzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidayna wa an na'mala shalihan tardahu wa ashrif lana fi dhurriyyatina inna tubna ilaika wa inna minal muslimin. Ya Allah ya Tuhan kami, bimbinglah kami semua ya Allah agar kami senantiasa mensyukuri nikmat-Mu, nikmat yang telah Kau limpahkan kepada kami dan kepada kedua orang tua kami. Bimbinglah kami semua ya Allah agar kami senantiasa menunaikan amal yang baik, amal soleh, amal yang Engkau ridhoi. Ya Allah, baguskan ya apa aslifatan fi dzurriyyatina. Ya Allah, berilah kebaikan kepada kami semua, antara kebaikan anak-anak keturunan kami. Kami semua berserah diri ke hadirat-Mu dan bertobat ke hadirat-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samii'ul 'aliim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahiim. Wa sallallahu 'ala nabiyyina
Nabina Muhammad wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Amin amin ya mujibas sa'in. Amin amin ya akramal karimin. Amin amin ya arhamar rahimin. Maka nanti dan pangapunten rasulullah fatuqarin wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada yang terhormat Ibu Hajah Siti Aisyah yang telah memberikan kami kepada kita semua cerita dan doa yang banyak tadi dari Nabi Ibrahim. Bapak dan Ibu sekalian, karena waktunya sudah menunjukkan pukul 7.20, kelihatannya ibu-ibu sudah pada mau ke pasar ya. Dari ketua pengajian ada pengumuman? Tidak ada. Dari ketua takmir? Tidak ada. Ya, kita siap-siap nanti tanggal berapa ya, tanggal 28 atau 29 Juni besok. 28 dan ada juga yang tanggal 29 itu Adha. Ya, kita siap-siap untuk kurban. Bapak dan Ibu sekalian, sebelum ditutup, saya kira untuk tanya jawab enggak ada ya, karena waktunya sudah siang. Saya sampaikan sedikit pengumuman. Infak pada yang lalu pada tanggal 4 Juni 2023 alhamdulillah terkumpulkan dana sejumlah Rp360.000. Alhamdulillah. Bapak dan Ibu sekalian, kita tutup kajian kita pagi hari ini dengan sama-sama melafalkan bacaan Kafaratul Majlis dan hamdalah. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu. Cerita terus nanti. Oke. Cium. Oke.